kita cobain. Kita makan. Ini ada tempe mendol, tempe mendol, tempe bosok itu loh. Juga ada kerupuk. Disingkirkan dulu. Teman-teman, kembali lagi ke channel saya Ika Rastina. Di video kali ini ceritanya aku itu mau ngeramban ya. Ini bawa ada mau cari daun liar ya teman-teman, atau kalau di tempatku itu bahasa Jawanya itu sembuan kayak gitu ya teman-teman ya. Aku mau botok tak campur sama teri. Seperti apa? Ikutin saya, cikidot. Seperti ini loh teman-teman. Ini banyak tapi harus dipilih ya, kayak gini. Ini juga nanti kita cuci bersih sampai rumah ya. Ini tuh di botok itu enak loh teman-teman. Kalau yang di atas iki lho sik nom-nom. Nah, teman-teman, ini aku udah nyampe rumah ya. Dapatnya nggak begitu banyak. Ini kita rendam, kita cuci bersih dulu. Terus setelah ini nanti diolah menjadi botok sembuan. Ini masaknya syukur ulek-ulek kayak gitu ya teman-teman. Garam, gula, ini udah tak daunnya tadi udah tak potong-potong, tak iris-iris kayak gini ya, udah tak campur teri sama kelapa. Terus ini bumbunya udah tak ulek campur. Nah teman-teman, ini aku udah selesai bungkus, jadi 6 bungkus ya pelase botoke. Kita tutup dulu. Kita cobain. Kita makan. Ini ada tempe mendol, tempe mendol, tempe bosok itu loh. Juga ada kerupuk. Disingkirkan dulu. Nah teman-teman, ya kita cobain, kita makan sama mendol ya, sama botok sembuan. Makan. Lumayan enak sih sembuannya, cuma daunnya ini agak kering ya, agak kering, agak tua gitu loh. Kalau masih muda ini enak banget teman-teman.
kita itu makan kayak di persis kayak di kampung. Enak banget. Habis teman-teman, botoknya masih 3 bungkus, mendolnya juga masih ada, kerupuknya juga bisa disimpan buat makan besok siang. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.